Sebagai bentuk kepedulian terhadap pandemi COVID-19 yang sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat, mahasiswa Universitas Pasir Pangarayan membagikan bantuan sembako serta memberikan penyuluhan kesehatan vaksin agar masyarakat tidak takut divaksin. Di Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Presiden Mahasiswa Koordinator BEM Seriau Daerah Rokan Hulu, Muhammad Suhendri, menjelaskan, sosialisasi vaksin ini atas dasar inisiatif mahasiswa karena mereka terlihat masih lambannya proses vaksinasi yang sampai saat ini belum mencapai 70% dari jumlah penduduk di Rokan Hulu. Sehingga nantinya dengan kepedulian mahasiswa ini bisa membantu Pemda setempat mencapai target 70% tersebut. Untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini kami lakukan karena kita sebagai bagian mahasiswa, agen of control, agen of change, kita berperan membantu pemerintah untuk membantu masyarakat juga dalam pandemi saat ini. Kemudian juga di samping itu kita juga melakukan penyuluhan kesehatan karena kita lihat bahwa hari ini masyarakat banyak yang termakan isu-isu hoax yang bertebaran terhadap isu-isu kesehatan seperti vaksinasi dan segala macamnya, sehingga kami bekerja sama dengan alhamdulillah juga Bu dosen dari Universitas Pasir Pangarayan ingin membagikan ilmu kepada masyarakat agar masyarakat ini ke depan tidak lagi salah kaprah. Sosialisasi tentang vaksinasi, puluhan mahasiswa juga memberikan sebanyak 22 paket sembako kepada masyarakat Desa Rambah yang terdampak pandemi COVID-19. Hal ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang saat ini ekonominya jauh menurun karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Dari Kabupaten Rokan Hulu, Suhendri, TVRI Riau melaporkan.